17 April 2019, tahun yang sangat dinanti sama kita berdua. Cita-citamu apa sih? Jadi presiden. Kalau kamu? Kalau aku jadi anggota DPR. Kenapa? Iya, biar bisa ngawasin kamu kalau kamu jadi presiden. Tos dulu jangan. Yaudah ya, aku pulang dulu. Oke. Eh, Lia, ini kan bukan rumah kamu. Iya. Salah, ya. Depok sekarang menyenangkan ya. Iya, apalagi kalau nanti abangku dilantik. Emang? Abangmu kenapa? Kan abangku nyalon di DPRD Jawa Barat. Jin, bentar deh Jin. Ih, amit-amit. Boleh gak minta sesuatu sama kamu? Iya. Apapun yang kamu inginkan, aku pasti lakuin. Aku ingin kamu seperti apa? Kenal sama kata-kata itu. Gimana? Pisau, golok, sudah siap? Golok. Semua peralatan jangan sampai ada yang tertinggal. Siap. Siap. Golok, tang, bergaji. Golok. Siap. Semuanya harus lengkap. Lengkap. Di negeri ini tanah air. Sama putra putri ibu pertiwi, bersatulah wahai saudaraku, jangan lagi ada pertikaian, jagalah dan menjadilah tuan di negeri yang indah ini. Iya. Kamu beneran main? Oke deh, ambil senjata yang bisa kamu gunakan. Iya, kau jaket ini aku pinjemin, terus aku sakit. Spanduk di semua titik jalan raya. Siap. Oke. Dan kamu sayang, kamu bawa kater kan? Oke. Buat bolongin baliho. Kalau aku yang harus mencintai warga Depok dan Bekasi, bisa lihat, karena tugasku hanya mencintaimu. Urusan mengabdi dan mencintai warga Depok dan Bekasi, biar itu urusan Bang Faiz saja. Kami partai kebangkitan bangsa, ada untuk Indonesia. Bang, kamu namanya Dilan? Iya bang, dan saya mah selalu ada dan siap buat jadi relawannya bang.
Kenapa kamu suka sama Dilan? Ya lumayan pak, kan buat bantu-bantu pasang baju abang. Semalam kamu ikut pasang baju juga? Iya bang. Dilan kemarin cemburu karena aku jalan sama supir Grab. Ayo Lia, kita masuk. Maaf mas, kan saya supir Grabnya. Oh, iya mas. Silakan. Iya. Itu siapa Lia? Oh iya, dia abangku, calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Depok, dan Bekasi. Oh iya itu ya? Iya, dia nomor 1 loh dari Partai PKB.